Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, lanjut aja. Di sini kayak sesuai yang ada di video, sesuai yang ada di judul juga, aku bakalan bacain komentar-komentar yang ada di YouTube aku. So, jujur aja, aku itu gak pernah sama sekali ngecek-ngecek komentar. Dan ini tuh kayak kepikiran aja. Kayak, oh yaudah deh, gue bikin konten ini aja, bacain komentar YouTube gue sendiri. So, kayak menurut gue gak ada salahnya. Dan gue juga pasti punya netizen yang berkomentar macem-macem. Jadi di sini gue bakalan bacain itu. Dan gue bakalan ngasih kayak jawaban gue apa sih terhadap komentar itu. Ini gak kayak apa komentar terpilih ya. Maksudnya tuh bukan komentar sembarangan yang asal gue bacain, tapi udah gue saring, maksudnya udah gue pilihin mana aja yang harus gue jawab dan gue bilang gitu. Jadi ya udah, stay tune terus. Tapi sebelum videonya pasti buat kalian yang subscribe, silahkan subscribe dulu, tonton sekarang, jangan di skip. Lagi kalau misalkan kalian ngedengar suara aku kurang jelas atau kayak berisik banget, di belakang kamar aku lagi pada nonton bola gitu. Jadi kayak ya udah berisik, mohon maaf gitu. Terus rumah aku juga dekat masjid, jadi kayak abis taraweh terus tadarusan gitu kan. Dan ya kan, bisik banget emang. Nah kalau misalkan kalian melihat aku dengan baju yang sama, ya jelas emang sama, waktunya juga sama, cuman beda kerudung doang. Jadi ini gak serba pink, kayak bebas gitu, yaudah gue pakai kerudung kayak gini aja. Dan kayak cuman pengen bacain komentar YouTube doang. Jadi ya udah simple aja gitu. Jadi gue bikin konten sekali dua gitu. Jadi kayak mungkin tayangnya sehari-sehari atau ya gak tau deh, gue lihat aja ntar. Pokoknya kalian stay tune terus dan tonton terus video-video gue terbaru maupun yang udah lama, oke? Oke guys, di sini aku udah nyediain HP satu lagi. So ini itu kayak apa udah aku sediain komentar-komentarnya, baca di sini aja. Kalau aku buka laptop kayak males banget, ya udahlah yang ada di HP aja gitu. Oke, aku takut kayak suaranya kurang jelas karena suaranya ada tiga suara gitu. Aku tadaru sama nonton bola gitu. Jadi ya udahlah ya, kita lanjut aja nggak apa-apa. Kalian dengerin aja dengan simak dan fokus ke suara saya. Oke. Oke, baik. Nih. Ini banyak banget, kayak ini tuh kayak random ya, nggak semuanya komentar baik dan nggak semuanya komentar buruk. Jadi kayak beberapa ada yang pokoknya ya udahlah random gitu, komentar random. Terus di sini yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, kasih tahu dong caranya jadi YouTuber banyak view dan bikin akun please gitu. Oke, ini banyak banget yang nanya di komentar aku rata-rata. Oke, sebenarnya aku ini jatuh ke jalur YouTuber bukan disengaja, maksudnya kayak nggak sengaja gitu. Jadi kayak ya udah, gue udah terlanjur jatuh ke lubang jadi YouTuber, ya lanjutin aja deh gitu. Terus yang pertama itu caranya, kalau lu nanya, ini banyak banget rata-rata komentarnya tuh begini semua. Yang pertama itu ya lu punya akun YouTube atau channel, terus di situ lu aktifin, lu update video minimal 10 video. Habis itu setelah 10 video itu, kayak kalau misalkan lu viewersnya mencukupi 1000 jam tayang dan 4000 jam tayang, lu bisa dimonetisasi. Tapi menurut gua kalau zaman sekarang susah sekali, oke? Okay? Jadi yang penting niat buat bikin konten setiap hari dan gua pengen jadi YouTuber, ah duitnya banyak, enak punya penghasilan sendiri. Kalau lu pengen bikin YouTube atau pengen jadi YouTuber, inceran lu duit yang pertama, gua bilangin aja, lo itu bunuh diri sendiri gitu. So kayak gimana ya, gue aja yang berjuang pengen 3 tahun, yang baru pengen 8000 subscriber, belum punya penghasilan. Udah sih, cuman kayak mungkin beberapa bulan lagi ya, doain aja aku bisa cair gitu. Jadi ya udah, menurut gue lu niat aja dulu, karena lu suka bikin video, lu suka ngedit, ya itu menurut gue have fun ngejalaninnya. Kalau misalkan lu jadi YouTuber cuman ngincer duit, jangan deh. Kayak lu bikin sekali dua kali konten, udah putus semangat, mati di akun YouTube lu gitu. Jadi kalau misalkan di sini kamu nanya gimana caranya jadi YouTuber, niat terus kayak lu harus bikin konten setiap hari gitu. Jadi udahlah, itu aja kuncinya, oke? Okay? Terus wa BTW nama IG-nya apa? Lupa ngap, kata dia gitu. Nih. Wawa.30_ follow sekarang, oke? Okay? Terus ada yang komentar gini juga, suara kakak bagus, alhamdulillah. Mungkin anda mendengarnya dengan kuping yang sebelah mana, gue aja enggak gitu. Jadi udah, makasih kalau pujiannya baik seperti itu, oke? Okay? Lanjut, terus yang ini, kirain mah sah anwa, astagfirullah, ngakak banget. Terus dua komentar, dikirain sah itu, tahu-taunya sah KTP, kata dia. Iya, itu banyak banget yang nonton, dikiranya gue sah AP, sah, kan enggak, itu sah. Gue menjadi warga negara Indonesia gitu. Biasalah, YouTuber emang suka begitu. Lanjut lagi, di sini ada komentar yang panjang. Dan ini tuh aku bales karena waktu itu aku lagi gak sengaja buka komentar YouTube. Saran aku sih,
make upnya natural aja ya. Cuman pakai aloe vera gel, bedak pons, terus lip gloss atau lip balm yang ada warna kayak merah-merah, tapi jangan tebel-tebel. Kalau nggak merah, pink, pakai alis tipis aja. Pakainya saran aku warna hitam, jadi lebih natural. Vaseline, apa sih? Vaseline Roperum Jelly diolesin ke bulu mata. Jangan banyak-banyak, biar lentik atau tebel aja. Udah, jadi pasti bagus banget buat kamu, karena kan kamu itu kulitnya putih, pasti cocok, kata dia gitu. Ini gimana ceritanya? Saran beneran saran apa kritik ini? Saya kurang tahu, tapi yang jelas di situ lu komentar di video gua yang jelas-jelas make up apa namanya? Make up metal mana yang simple gua tanya sekarang gitu. Jadi ya udah saran lu gua terima, tapi coba cermatin baik-baik. Itu gua videonya udah jelas ngomong make up metal. Jadi ya mau enggak mau bibirnya harus kayak sedikit kayak gelap-gelap gitu ya kan? Foundationnya harus ya gitulah. Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja gitu. Lanjut. Ini lagi konten buat film dong. Film apa sih? Ini kayak aduh, gue pengen banget sih punya kayak konten film web series gitu, tapi kayak enggak usah panjang-panjang, capek kok gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya ide film apa yang harus gue bikin kayak film pendek gitu, boleh komen di bawah, oke? Okay? Lanjut. Menor amat katanya gitu. Ini juga lagi-lagi komentar di make up metal. Menor amat. Hadebe, namanya make up metal. Kalau enggak menor sama aja sih kayak yang tadi ya. Kalau enggak menor ya bukan make up metal namanya. Lanjut deh, lanjut. Semangat, semangat Wawa sekolahnya, ditunggu uploadan 1 tahun lagi. Jujur sedih, tapi buat sekolah enggak apa-apa. Moga-moga Wawa bisa mencapai apa yang diinginkan nanti ke depannya. Ah, kamu kayaknya nonton video aku gak sampai akhir deh ini. Ini itu, aku ngeprank kalian April Map di tanggal 1 guys. Jadi, tapi kalau misalkan kalian nyemangatin aku bersyukur banget, makasih banget, love you. Oke, lanjut lagi. Terus aku tuh kayak seneng banget di satu video ini sama, ntar kalian bisa lihat aja ya, oke. Terus dia tuh ada yang komen first, terus sama komen pertama. Jadi kayak, oh my god, lu kayak nungguin sebegitunya konten gua buat tayang. Jadi kayak ini nih yang gua kadang mikir setiap hari, aduh update konten apa lagi ya, aduh uploadan belum ada. Gua tuh mikirin kalian, kayak pasti lu pada nungguin konten gua, apalagi terutama yang benar-benar ngikutin gua dari nol mungkin nungguin konten gua. Dan ini gua tuh sering bikin konten, sering mikir konten karena kalian gitu guys. Makasih ya udah mendukung aku. Lanjut. Hai, nggak usah buat konten ya sayang, pakai akun fake tapi hacker slot game namanya. Hai, nggak usah buat konten ya sayang, terus dibalas lagi guys nih, sama nggak tau gue nggak kenal siapa. Hai, biasakan untuk menghargai karya orang, etiknya dan tingkah lagi dan tingkatkan lagi ya sayang, dibalas lagi sama dia. Hai, jika karya yang tidak berguna nggak usah sayang, kata dia gitu, terus dibalas lagi pakai akun real dong. Gimana nih yang gue bilang, hai gak usah buat konten ya sayang. Sayang-sayang kenal sama gue. YouTube-YouTube gue, suka-suka gue. Gue yang ngebangun YouTube gue dari nol. Lo cuma bisa komentar doang, bisa berkarya gak? Gak bisa kan? Sesekali kita harus jahat, sesekali kita harus berani frontal, sekali kita harus egois juga buat diri sendiri gitu. Kalau misalkan lu gak cocok di hati lu, gak masuk sama diri lu sendiri, ya udah lu keluarin apa sisi jahat lu gitu. Gak usah kayak berpura-pura baik, apalagi munafik buat disukain banyak orang. So, komentar ini jujur aja kayak gue gak suka. Karena, hai gak usah buat konten ya, YouTube gue suka-suka gue. Ya, lu aja gak gue larang buat komen, masa lu larang gue buat update sih bos. Lanjut, seru. Lanjutin udah berapa menit? Belum 10 menit kayaknya. Lanjutin lagi. Hai, salam dari Malaysia, salam Shio dari Indonesia. Jauh sekali guys. Oke, lanjut. Kalau bikin video pakai HP atau kamera, wa? Pakai HP guys. Aku pakai HP, aku belum pakai kamera. Oke, lanjut. Udah dapat gaji YouTube belum kak? Dibilang udah dapat apa belum? Udah, tapi dibilang udah cair apa belum? Buat bulan ini belum, gitu guys. Kak, minta nomor HP-nya. 0888. Kapan-kapan kita ke depan. Catat sekarang nomor saya. Oke, lanjut. Perlukah kalau berbicara ikut tangan juga bergerak? Ya, suka-suka saya. Ini kan cara ngomong saya, diri saya,
Anda siapa? Kesel kan lo? Gak tau anjir, itu tuh bener-bener kebawa aja. Gue tuh ngomong sambil bawa tangan gitu. Ya kalau lo gak suka ya udah gak usah ditonton, ribet banget sih. Komentar terakhir, dari tadi nungguin channelnya kakak upload, sekarang upload tapi telat. Terima kasih guys, itu love you banget kalau udah menunggu aku. Doain biar aku update setiap hari, oke? Okay? Dan doain juga aku semoga bisa cepet cair, bisa membahagiakan kalian semua yang janji aku dari video-video sebelumnya kalau aku bakalan bikin giveaway gitu. Dengan perjanjian ya aku bisa cair atau punya penghasilan sendiri guys gitu. Ntar aku bakal bikin konten di satu video kalau misalkan aku udah cair. Jadi kalian pantengin terus channel aku. Ih, geli banget. Yaudah guys, segini aja video aku ngebacain komentar-komentar YouTube kalian. So, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe bagian belum. Dadah.